berbicara Melayu bla 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 bla, tapi ketika memakai baju Melayu malu. Itu makanya kalau orang jantan Melayu, dia pasti punya keris. Wajib sebetulnya hukumnya. Siapa yang pakai ini? Zaman dahulunya itu yang memakai ini nih, menurut data fakta yang kita dapat, ini data fakta, bukan kata orang, kata orang, kata orang eh. Data fakta yang kita dapat, literasinya itu adalah kita nih tak mau di studio itu sebab dah terlalu banyak YouTuber-YouTuber buat podcast ini di studio. Baju Melayu itu asing di tanah Melayu sendiri. Ini kalimat yang harus kita buang. Saya dulu juga seperti itu juga. Bahkan bermusik pun seperti itu, sempat bermain musik. Musik-musik yang underground, di rumah, ya, underground misalnya. Dulu saya pernah main underground kan. Tapi yang jelas Melayu Dumai hari ini adalah Melayu yang heterogen. Memang sebenarnya Kota Dumai merupakan salah satu tempat daerah tanah Melayu. Itu tidak dipungkiri karena kita di jalur Sumatera, di dekat dengan Selat Melaka. Dah rekod? Dah. Oke. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1, still on my mind, open mic with Ngah Arul. Agak-agak batang banyak nyamuk. Gampang, biar aja. Tak apa dah, lah. Tak apa dah, biar aja. Jangan dimatikan. Oke, okay, kamera satu ada si Akmal. Yang kamera dua ada Wanda. Wanda tahu saya. Oke, okay, selamat datang Ngah Arul. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi gini, Ngah, kita ada rencana nih di sore hari ini di tengah-tengah hutan. Biasanya kita berada di indoor ya kan. Ini ada ide dari saudara kita Ngah Arul sebagai pencetus karya tanjak, rumah tanjak di Dumai ya. Ya. Jadi sengaja kita undang ke sini dalam rangka untuk melakukan diskusi podcast bersama saya sendiri, sama aku sendiri. Dan di sore hari ini tepat, sudah berapa lama kita rencanakan? Ada sekitar seminggu lebih ya kan? Udah lama kan? Nah, sekarang lah baru bisa berjodoh, kita bisa buat video seperti ini. Oke nggak? Kegiatan sehari-hari apa? Untuk saat ini kegiatan sehari-hari kita ini libur karena COVID. Nah, jadi COVID ini sangat jahat memang. Semua aspek libur, sampai kita pun libur sampai saat ini. Social distancing gitu nih ya. Social distancing, jarak hampir 1 meter. Tuh, social distancing. PSBB di Dumai gimana kabarnya? PSBB di Dumai bukan urusan kita. Jadi kalau sesuatu hal yang bukan urusan kita, jangan campuri. Biarlah orang yang berwenang aja lah yang buat. Jadi kapan kira-kira berakhir pandemi ini? Secepatnya lah kalau dapat. Iya. Oke, jadi nggak? Tapi selamat datang dulu di sini. Inilah gaya kita yang suka di hutan-hutan. Walaupun banyak nyamuk, minta maaf Jimmy. Iya, banyak nyamuk. Biasanya Jimmy ini, saudara Jimmy ini, kalau buat podcast tuh di dalam ruangan, tapi hari ini kita minta di hutan gitu. Dan kostumnya pun jadi Melayu. Jadi tampil beda gitu. Biar agak sedikit banyak nyamuk, saudara Jimmy ya. Oke, okay, thank you. Ya, makasih. Oke. Kita topik kita, pembahasan kita itu yaitu tentang budaya dan tradisional Melayu di Dumai atau Dumai yang di Melayu. Ya kan? Oke. Jadi sebelum aku bertanya, kegiatan sehari-hari enggak kan work from home-nya itu kan sering buat tanjak. Iya. Ya kan? Selain buat tanjak juga melakukan budaya tradisional, budaya yang berlaku di kota kita Dumai tercinta ini. Iya. Jadi adalah tradisional kegiatan-kegiatan budaya yang belum tereksplor keluar, ya kan? Aku mau tahu nih, Ngah. Budaya apa sih sebenarnya yang ada di Dumai ini? Melayu mana? Melayu Dumai ini seperti apa? Dumai ini Melayunya seperti apa? Nah, itu maksudnya. Kota Dumai ini memang sebenarnya Kota Dumai merupakan salah satu tempat daerah tanah Melayu. Itu tidak dipungkiri karena kita di jalur Sumatera, di dekat dengan Selat Melaka. Jadi memang letaknya memang di tanah Melayu. Namun siapa penduduk Melayu di Dumai ini, itu maksudnya kan? Kalau kita tarik sejarah betul, saya tak bisa memastikan. Tapi yang jelas Melayu Dumai hari ini adalah Melayu yang heterogen. Ada campur berbaur dari bangsa Melayu lainnya yang datang kemari. Baik itu mencari suaka, mencari rezeki, atau bertempat tinggal di sini, atau punya keluarga di sini. Jadi Melayu yang ada di Dumai ini adalah Melayu secara universal.
memang walaupun ada beberapa puak-puak Melayu yang ada di Dumai ini, seperti daerah Tanjung Palas misalnya, itu didominasi oleh kaum Melayu Bagan, atau di kota ini mungkin bisa dikatakan Bengkalis, campurlah rata-rata ya. Tapi walaupun itu, Melayu Dumai adalah Melayu yang heterogenitas yang tinggi dan yang memiliki kazanah dia, karena dia bercampur itu, dia memiliki kazanah tersendiri itu. Artinya dia bukan berbeda dengan Melayu lainnya, sama ya sebenarnya. Walaupun identik, kebanyakan Melayu Dumai ini adalah identiknya itu dengan Melayu Bengkalis, kemudian dengan Melayu Siak. Hal ini terjadi karena memang Dumai ini di bawah kekuasaan Sultan Siak dulu. Jadi tadi dibilang ada berbagai macam bangsa Melayu yang masuk ke Dumai, kan? Ya, suku Melayu. Suku Melayu yang ke Dumai kan gitu. Ya. Suku-suku ini suku Melayu yang mana nih? Ya, macam suku Melayu belah daratan. Daratan itu di mana? Ya, macam di daerah-daerah Kampar. Kampar, Rohul, Rohul, ya. Rohil juga. Ah, Rohil. Oh. Rohil kan orang itu datang kemari, jadi berbaur dengan masyarakat sini. Ya, jadi tapi saya tak bisa memastikan sebenarnya yang paling banyak itu suku Melayu apa di sini, saya tak bisa. Karena saya bukan pendata sensus penduduk. Jadi tak dapat nak memastikan. Yang jelas hari ini semua orang mengakui bahwa Dumai ini adalah merupakan tanah Melayu. Iya. Dan termasuk dulu kan sebelum kita berpisah dari Kabupaten Bengkalis, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi Melayu yang ada di Dumai ini adalah Melayu Bengkalis rata-rata kan gitu. Ya. Karena dulu Dumai ini bagian dari Kabupaten Bengkalis. Ya. Oleh karena itu banyaklah orang-orang Bengkalis tuh yang ditugaskan di sini. Ya, kita ini kan dulu Kabupaten Bengkalis belum mekar. Sekarang ini tahun, kalau tak silap saya, 98-99 itu dimekarkan jadi Kota Dumai. Jadi gitu. Jadi gini enggak? Pas kita mau mengikuti tren budaya, ya, ya kan, dan perkembangan zaman, itu kan ada keprihatinan kita, ya kan, ya, generasi kita yang melupakan budaya, ya. Kan gitu. Jadi ada problem ini pasti, ya kan? Kan ada problem, ada masalah, ya kan, buat kita, ya kan? Kenapa? Karena generasi kita ini terlalu serius mengikuti dunia perkembangan dunia digital, modernisasi seperti itu. Okay. Jadi apa harapan Ngah untuk generasi muda ini? Jadi gini, saya tidak pungkiri, kalau dahulu juga saya sama dengan kawan-kawan lainnya, kan, mengikuti zaman, pakai baju yang tren hari ini, distro, itu yang dipakai, kan, apa yang menjadi booming hari ini itu yang kita pakai. Saya dulu juga seperti itu juga, bahkan bermusik pun seperti itu, sempat bermain musik-musik yang underground, underground misalnya. Dulu saya pernah main underground, kan. Ya, tapi makin lama, makin dewasa ini kita memikirkan sebenarnya kita ini bangsa apa gitu. Apakah bangsa yang hanya sekedar mengikut zaman, atau bangsa yang tak mempunyai peradaban, atau bangsa kita ini bangsa yang tak tahu asal usul kita mana gitu. Kalau ditanya orang, kau orang apa? Orang Melayu. Tapi ditanya lagi, Melayu itu apa? Jadi kalau kita mengaku sebagai Melayu tapi tak tahu dengan dunia Melayu, saya rasa itu ya ibarat sekarang ini Islam KTP gitu. Islam KTP. Hanya Islam tapi tak tahu apa itu Islam gitu kan. Jadi maka dari itulah dasar saya berpikir, kalau begini terus nanti lambat laun cucu-cucu kita nanti, anak cucu kita nanti ini akan mengetahui kebudayaan Melayu itu hanya melihat buku, tapi tidak pernah nampak realnya seperti apa Melayu itu di dunia nyata. Berangkat dari situlah saya mencoba untuk mempelajari asal usul kita ini Melayu ini seperti apa gitu. Ya, lebih spesifiknya itu saya mempelajari dari busana Melayu. Jadi saya tidak mencampuri masalah sejarah Melayu, saya tak berani bicara sejarah Melayu itu seperti apa karena saya bukan pakar sejarah. Tapi saya hanya mempelajari atau melestarikan kazanah budaya Melayu ini di bidang busana. Iya. Karena busana hari ini, busana Melayu ini orang banyak salah kaprah kan. Dia pakai baju Melayu, tapi dia tak tahu baju Melayu itu apa jenis yang dia pakai itu. Itu sangat banyak sekali dijumpai itu, saudara Jimmy. Iya. Banyak sekali jumpai itu. Bahkan dia
misalnya cekak musang dia sebut. Cekak musang itu apa? Teluk Blango misalnya kan, oh, atau style ya, apa? Bukan jenis pakaian jenis, gitu, oh, jenis iya. pakaian. Jadi jenis baju yang dipakai gitu kan. Jadi banyak orang yang tak tahu. Terlebih lagi maaf cakap daripada tanjak gitu kan. Yeah. Tanjak ini sendiri saya Pak yang saya buat ini. Jadi tanjak ini sendiri pun banyak saya jumpai gitu Saudara Jimmy. Saya jumpai orang Melayu yang lama dah bertarak di Dumai ini. Dia bertanya dengan saya gitu, tanjak itu apa gitu. Kan gitu kan. Ini orang Melayu dia bertanya tanjak itu apa. Padahal tanjak itu adalah salah satu aksesoris atau pakaian yang dipakai oleh bangsa Melayu dari zaman dulu kala gitu. Iya, iya. Namun pada saat tertentu kebudayaan ini mulai hilang gitu. Mulai hilang, kitalah mencoba untuk membangkitkan lagi bahwa busana Melayu tradisional itu seperti ini. Terlepas dari dia busana Melayu, orang Melayu dari suku mana, yang jelas kita berbicara umum secara Melayu secara umum itu. Eh? Contoh tadi macam Saudara Jimmy mengatakan cekak musang itu apa gitu cekak kan. Musang itu. Ini baru dengar nih. Ini pertanyaan yang menarik ini. Saudara Jimmy udah berapa lama di Dumai? Aduh. Udah seumur hidup lah. Cuma sekolah aja yang beda. Orang Dumai itu rata-rata dia dah tahu dengan cekak musang. Tapi Saudara Jimmy udah bertahun-tahun tahu di Dumai. Apa-apa. Jadi orang itu tadi kan saya katakan banyak orang yang mengaku hidup di tanah Melayu, banyak orang yang mengaku mak bapak Melayu, banyak orang mengaku bahwa dia Melayu, tapi dia khazanah Melayu sendiri dia tak tahu. Bukan berarti saya duduk di sini nih saya lebih tahu, tidak. Best man kita berbagi pengalaman sharing tentang busana Melayu ini boleh kita dedahkan, tapi nanti mungkin step by step lah gitu kata orang kan, kata orang kulit putih gitu kan. Betap-betap tak bisa didedahkan sekarang kena kopi tak ada ni. Kalau nak dibual bincang ini ni banyak minum. Buka label ni, jangan malu nanti nampak orang kata nanti sponsor pula. Tak, aku ni tak minta kopi sebetulnya, cuma kan istilahnya begitu. Orang Melayu ni kalau berbual jam kan gitu, tak sah kalau sebetulnya kalau tak ada kopi. No, kopi ini salah satu minuman tradisional Nusantara juga kan. Sarapan pun kopi. Gitu. Tapi macam pula di hutan ni tak ada lah orang buat jual kopi kan gitu. Ya, ini apa nak tanya lagi ni, nyamuk lepas ni dah. Tak apa doh. Kita baru jalan berapa menit ni? Kau ngapa pula ikut aku? Baru jalan 10 menit. Okey. Ada banyak lagi cerita ni yang mau kita sampaikan ni, dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin agak kurang di sampai di tengah kawan-kawan, ya kan? Seperti inilah. Dengan perkembangan modern tadi, modernitas tadi, ya kan? Kita yang di tanah Melayu ini kenapa sih kurangnya peminat-peminat untuk memakai busana Melayu ini? Seperti kita lembaga-lembaga pemerintahan, ya kan? Kenapa mesti memakai apa? Seharusnya kan dalam satu minggu itu satu hari itu ada pakai lembaga apa? Pakai kostum budaya, gitu. Oh, oke, baik. Ya kan? Pertanyaan yang bagus, sangat-sangat bagus. Kenapa hari ini anak-anak zaman sekarang ini enggan atau merasa risih dia pakai baju ini, gitu kan? Baju Melayu. Padahal baju yang kita pakai ini, Jim. Wah, Jimmy pakai baju Melayu ni. Aku pakai baju Melayu ni. Padahal ini merupakan baju Melayu. Baju yang kita pakai ini adalah baju yang dipakai masyarakat harian. Bukan pada sesi saat tertentu gitu. Walaupun ada beberapa aksesoris Melayu itu yang dipakai pada saat upacara tertentu. Aduh, gitu kan. Tapi yang namanya ini yang kita pakai ini, yang Saudara Jimmy pakai ini, baju ini namanya kan Teluk Blango. Teluk Blango ni. Ini namanya Teluk Blango ni. Baju Teluk Blango itu seperti ini gitu. Jadi kalau baju Teluk Blango ini sebenarnya ini baju yang dipakai harian masyarakat zaman dulu. Di tanah Melayu. Tak ada kaos dia. Rasa aku pabrik kaos belum ada lagi. Ada lagi. Jadi kenapa orang zaman sekarang anak muda ni enggan, mungkin dia merasa risih gitu kan? Karena dianggap kolot.
lucu ya. Baju itu dianggap kolot dan dianggap asing. Kalau kita pakai baju ini di mall-mall atau di plaza atau di tempat keramaian, kita pakai sendiri, itu rasaku orang menganggap nih pendekar dari mana nih gitu kan. Hmm. Nah, jadi dianggap asing. Asing di tanah dia sendiri. Hmm. Jadi kalimat itulah, baju Melayu itu asing di tanah Melayu sendiri. Ini kalimat yang harus kita buang. Jadi jangan ada asing lagi gitu. Jadi kalau dapat, orang Melayu itu dia kembali ke alam Melayu dia. Pahami alam Melayu dia gitu. Kalau ditanya secara individu, kenapa dia tak suka pakai baju Melayu, itu hak masing-masing orang kan. Kita tak bisa memaksa gitu kan. Tapi paling tidak kita punya rasa tanggungjawab bahwa kita punya kekayaan khazanah budaya Melayu di khusus busana ini yang luar biasa gitu. Yang luar biasa gitu. Luar biasa. Bahkan kalau kita tarik dari syariat agamanya tuh, baju Melayu yang kita pakai ini nih, bisa dikatakan, saya tak berani ini mengatakannya adalah di sunnah Rasul ya. Yeah. Tapi Rasulullah dia memakai baju yang seperti hal kita pakai ini. Ada museum di Turki itu, museum Tokpati apa? Museum itu kan? Museum peninggalan barang-barang sejarah Nabi Muhammad itu kan? Yeah. Di situ ada selai baju, dan baju yang dikatakan adalah itu milik Nabi Muhammad. Dan baju itu adalah, kalau ditengok dari desain dia itu, nanti bisa searching di Google, baju itu ada tuh. Desain dia itu mirip dengan baju Teluk Belango yang kita pakai hari ini. Teluk Belango? Ini. Namanya Teluk Belango juga? Bukan. Rasulullah. Bentuknya. Dia tidak. Desainnya ya. Itu Teluk Belango itu hanya sebutan orang Melayu gitu kan. Tapi zaman Rasulullah saya tak tahu apa nama itu kan. Apa desainnya ya? Desain dia. Dia pakai keke. Dia pakai pisak. Ya kan, pakai pisak, sama pakai pisak, pakai keke. Kemudian baju dia ni tak ada kerah. Tak kerah gitu ya. Kemudian dia butang di satu. Kemudian berbelah sampai sini. Oh, ini kalau ini apa nih? Ini namanya apa? Doko. Doko. Jadi dia pakai itu tak ada kerah. Dia tak ada kerah, polos. Jadi Rasulullah dia pakai itu. Rasulullah juga ada yang lengannya segini. Segini ya. Ada yang lengan panjang. Jadi mirip. Saya tak katakan bahwasanya apa yang kita pakai ini adalah punya Rasulullah, tidak. Tapi terbukti. Secara desain itu di real nyata bentuknya itu. Museum Turki tadi ya. Kemudian satu hal lagi, saya sampaikan. Orang Melayu mengatakan celana itu sirwal, seluar. Seluar. Seluar ya. Sirwal logo Arabia. Jadi orang Melayu mengatakan celana itu adalah seluar. Seluar. Di mana seluar itu sendiri bahasa dari bahasa Arab. Iya. Sirwal. Sirwal. Sirwalun. Sirwalun. Lughatul Arabiyah sirwalun. Nama. Jadi aksen orang Melayu mengatakan sirwal itu menjadi seluar. Dan di mana bentuk celananya itu adalah sama halnya yang dipakai oleh Rasulullah. Ciri-ciri khasnya adalah dia celananya besar. Lebar, macam kita pakai ini. Kemudian dia ada pesak juga di dalam. Yeah. Tak mungkin saya tunjukkan. Yeah. Kan gitu. Di dalamnya ada pesak. Pesak dia tu pakai pesak. Kemudian dia tak pakai resleting. Ikat dia. Dia pakai ikat, pakai tali. Tadi Jimmy pakai celana ni nampak tu ada talinya. Tali. Kemudian dia gantung di atas mata kaki. Sunnah Nabi juga tu. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Makanya celana yang dipakai oleh orang Melayu itu seluar itu adalah mirip yang dipakai oleh Rasulullah di atas mata kaki dia. Di atas mata kaki mirip. Jadi kalau sebagian orang mengatakan berpakai Melayu itulah mengikut sunnah Rasul. Apa yang dipakai oleh Rasul itu yang kita pakai gitu. Sama dengan baju-baju tabligh. Baju-baju jamaah tabligh. Tapi hari ini orang yang memakai celana yang di tempat kaki itu cenderung disebut jemaah tabligh kan. Padahal itu celana Melayu. Tradisionalnya orang Melayu. Walaupun tidak hanya Melayu tapi secara Nusantara. Suku-suku lain pun banyak yang memakai itu. Suku-suku lain yang memakai celana di atas mata kaki itu rata-rata suku-suku yang rata-rata Islam. Karena ini memang mungkin orang Arab yang membawa celana ini kan. Mungkin bisa jadi.
Kalau kita cari sejarahnya, saya tak dapat jawab gitu. Karena saya sendiri bukan pakar sejarah. Tapi ini secara filosofinya, secara umum. Apa lagi nak dibual nih? Jadi ini ada beberapa tanjak nih. Kalau yang aku pakai ini apa nama tanjaknya nih? Oke. Kita spesifik lah di atas ya. Kalau kita bicara semuanya, oh, bang, iya, wah kacau iya, nih. Iya, dari atas lah. Waktu tak cukup nih. Iya, kan? Iya. Nyamuk lebih-lebih lah kan. Baru berapa menit ini? Masalah berapa menit ini. Kesel lah aku ajak ke hutan dia. Dia sendiri minta outdoor ya Kelmal. Karena di studio tak mau. Kita nih tak mau di studio tuh sebab dah terlalu banyak YouTuber-YouTuber buat podcast ini di studio gitu. Jadi kita buat sensasi yang beda. Bagat orang anu kan kulit putih. Back to nature. Oh, natural. Bagat orang putih. Boleh. Kembali ke alam. Okey. Okey, dari ini. Okey, kita tanjak. Spesifik kepada penutup kepala laki-laki Melayu. Nah, namanya tanjak ya. Apapun yang dipakai oleh orang Melayu untuk menutupi rambut kepala dia ni, rambut dia ni, itu disebut destar. Oh, destar. Destar. Jadi tidak apapun tahu, yang dia pakai itu disebut destar. Destar ini ada macam-macam jenis di dalamnya. Adalah tanjak, ada getam, ada tengkolok, ada semutar, ada kecopong. Ha? Ada macam-macam lagi, ada lain. Songkok, peci, kepiah kata orang kan. Nah, semua itu tu adalah destar. Cuma ragam dia ni banyak gitu. Ragam dia banyak. Sama dengan ini baju ni. Baju. Tapi ragam baju tu banyak. Ya, corak baju kaos, ada baju kemeja, betul eh? Betul. Ada baju ini, baju itu, baju dinas, baju lainnya kan. Secara umum disebut baju. Baju. Sama dengan ini, secara umum disebut destar. Destar. Tapi di dalam destar tu ada jenis-jenis lain. Salah satu contoh, kita bicara yang saya pakai tanjak. Yang saudara Jimmy pakai namanya getam. Oh, ini bukan tanjak nih. Ini bukan tanjak, ini getam. Getam. Ini saya bawa ni getam. Ini awas kena api kalau kita. Ini getam budu. Ini namanya getam budu. Getam bulu. Ini namanya getam selai daun yang kau pakai. Ni. Kalau ini namanya getam sarang tembuan. Ini aksesoris saja. Kenapa saya aksesoris ini? Karena getam sarang tembuan ini sangat spesial di Riau. Siapa yang pakai ini? Zaman dahulunya itu yang memakai ini nih, menurut data fakta yang kita dapat, ini data fakta, bukan kata orang. Data fakta yang kita dapat, literasinya itu adalah Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim. Di Google ada foto tuanku ni memakai ini. Jadi tuanku Sultan Syarif Kasim itu dia memakai ini, dia kasih aksesoris macam bulu-bulu gini. Tapi dia punya krosang ni tak macam gini. Krosang tapi ini, nama ini? Ini krosang. Tapi kira-kira krosang dia tu bentuknya tu yang Muhammad bertangkup itu. Krosang ini cuma kita nak mencari krosang Muhammad bertangkup tu payah carinya. Susah ya, langka ya. Langka, jadi kita pakai je lah krosang ini. Ini menyerupai, bukan ini milik Sultan ya, tapi ini menyerupai. Ibaratnya duplikatnya lah, kawenya lah, kawenya buat milik Sultan. Suka itu. Bikin kawe. Jadi azas lipatnya sama yang dipakai oleh Sultan. Namanya getam sarang tembuan. Getam sarang tembuan. Ya. Ini getam, bukan tanjak. Jadi beda dastar sama getam tuh? Yang tertutup, tanjak dengan getam. Tutup gitu. Tanjak dengan getam. Ini. Ini kalau tanjak macam gini dia terbuka nih kan. Tanjak nih dia pakai simpul. Secara kasat mata dia pakai simpul ikat. Oh iya. Kalau getam kau cari keliling ke mana pun dia tak punya simpul. Azas lipatnya sama. Sama-sama lipat. Bukan dijahit. Jimmy nih nanti kalau buka nih, ini kalau kita buka semua nih, ini nanti jadi kain selembo lagi. Ini saya peniti-penitikan aja. Belum dijahit mati. Jadi kalau dibuka, dia menjadi kain selembo lagi. Nah, ini yang tradisional punya. Ini gitu. Kainnya berapa meter nih? Satu meter. Satu meter. Satu kali satu meter. Oke. Kemudian lagi, ada yang ini, yang ikat pinggang namanya. Okay. Ini. Apa nih? ikat pinggang. Terus ada besi-besi ini.
Ini besi Kuningan, kok di kilo mahal nih. Wah, dapat apa ya, cair juga. Oke, okay, ya? saya karena ini permintaan saudara Jimmy kan itu tutup nih, jadi kata ada ngomong gitu. Yo, ah, oke. Ada Chris nih, Chris. Nanti kita bahas Chris nanti. Chris, kita tak bisa membahasnya secara detail ya, eh. Kita cara umum aja, karena kalau detail nanti waktu maghrib lah. Lelah lebas nyamuk sini aja, kan? Oke, kita relax aja, kita santai aja. Di kau berjalan lawan jalan. Jangan gitu aja. Jangan itu pegal tangan di kau kan. Nah, ambil dari bawah. Kita sosial di sini. Nah, di sini. Kalau lapak kan abang. Nah. Ya. Pindah sebelum aku bual. Udah, Bal. Oke. Okay. Ada record. Oke, okay, lanjut. Kemudian yang ini tadi, ikat pinggang tadi. Okay. Apa namanya? Mulai di atas ya, mulai dari atas. Eh, tadi udah dijelaskan. Nah, kita bicara secara keseluruhan mulai di atas. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, ini saya pakai atas ini tanjak. Dia tanjak ini nama tanjak tebing runtuh. Tebing runtuh ni di zaman Kesultanan Siak dipakai oleh Datuk Wan Entol. Datuk bergelar Datuk Amar Perkasa, Wan Entol bergelar Datuk Amar Perkasa di zaman Kesultanan Siak terakhir. Kemudian beliau bermukim di Siak sendiri. Ini yang dipakai beliau. Bukan ini tapi ini replikanya lah. Ya, ya. Nah, replikanya. KW-nya saya mempelajari, ternyata dapat alhamdulillah tanjak Riau. Kemudian bawa ini baju Teluk Belango. Dia Teluk Belango, baju ini namanya Teluk Belango. Kemudian ini ada doko atau krosang. Krosang atau doko. Ada juga mengatakan kosang. Kosang, krosang pun ada. Ada, jelas itu aksen masyarakat masing-masing lah kan. Kemudian kita lanjut ke bawah ini. Yeah. Ini yang saudara Jimmy pakai ini bekung. Ah, kain bekung namanya. Itu bukan kain bekung itu namanya. Kain bekung. Kalau yang ini yang besi ini. Ini namanya pending. Pending. Oh, pending. Nah, pending. Dan kalau yang kain ini namanya kain pelikat. Pelikat ya? Atau kain sampin. Oh. Bukan kain songket, beda lagi ya? Beda. Kain songket itu adalah bahannya. Oh. Tapi kedudukannya di sini disebut kain pelikat. Kalau sudah dipasang namanya kain pelikat. Oh, iya. Bahannya apa? Bahannya kain songket. Oh iya. Bolehkah kain pelikat itu dari selain kain songket? Boleh. Sarung-sarung? Boleh. Kain sarung, kain batik. Yang penting itu namanya pelikat. Kain pelikat. Oke. Yang seluar. Seluar ya tadi ya. Seluar tadi kita sudah bahas tadi kan. Seluar. Yang terakhir bawah ini capal. Apa ya capal ya? Untuk capal apa? Slop ya, sendal capal-capal ini slopnya orang Melayu eh. Kalau suku Minang mengatakan tarompa. Tarompa dah tua. Ada orang lewat? Tak ada. Itu bunyi mesin. Mesin-mesin apa itu? Mesin sawah. Oke, jadi ya, kita karena di hutan, inilah banyak suara-suara aneh-aneh kan. Nah, jadi maklumnya tak setenang di studio. Chris. Ani Chris. Ya. Yeah. Jangan dibuka tuh malu. Isinya kau. Ini Chris. Ani Chris, kalau ini Chris. Nah, ini Chris. Oh, itu Chris ya? Ya, Chris. Chris nih. Ini Chris memang orang jantan Melayu memang punya Chris masing-masing. Jadi orang jantan Melayu nih memang wajib sebetulnya satu orang satu Chris yang wajib. Kalau kita mengikuti secara apal sapah adat hidup jantan Melayu. Jadi untuk apa keris ini? Satu orang satu keris. Yang cewek enggak pakai? Enggak. Jadi gini. Ayam jantan tu ke mana pergi dia membawa taji. Taji itu merupakan bahwasanya adalah ciri khasnya bahwa ayam jantan yang gagah perkasa mempunyai taji. Di bangsa Melayu itu jantan itu seperti itu. Kemana pergi dia membawa senjata. Karena orang Melayu ini memang jiwanya dari dulu itu adalah petarung. Jadi orang Melayu itu, jantan Melayu itu, kemana pergi dia dibekali oleh senjata. Keris bukan sebagai lambang gagah-gagahan.
Kris adalah bukan sebagai lambang bahwa siapa yang kuat berilmu mistis, bukan. Kris dalam dunia Melayu ini adalah sebagai jati diri maruah bangsa Melayu. Itu makanya kalau orang jantan Melayu, dia pasti punya kris. Wajib sebetulnya hukumnya. Bukan wajib. Karena untuk gagah-gagahan, bukan karena untuk pamor-pamor gaya-gayaan. Lambang bukan. Kejantanan ya. Lambang kejantanan orang Melayu. Sebenarnya tak kris. Tidak hanya kris gitu. Ada lagi yang lainnya waktu itu. Apa tuh? Seperti yang saya pakai. Ini apa nih? Ini bukan kris. Jadi? Ah, ini. Ini bukan kris, ini tumbuk lado. Tumbuk lado. Ah. Kalau tumbuk lado berarti tumbuk kaca apa? Cabe. Ini namanya tumbuk lado kan? Ah. Ini tumbuk lado. Ah. Tumbuk lado ini adalah salah satu bentuk senjata tangan, senjata tangannya orang Melayu, jantan. Jadi senjata Melayu itu bukan hanya kris. Sebenarnya banyak. Banyak lagi. Banyak jenis-jenis senjata Melayu. Ya, ya. Cuman yang paling umum yang wajib dimiliki itu ya kris atau tumbuk lado. Jadi maruah jantan Melayu itu adalah pada krisnya gitu. Jadi laki-laki itu yang orang Melayu, maruahnya itu terletak pada kris. Kris. Jadi orang zaman dulu, zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu itu orang ke mana pergi bawa kris itu. Mana pergi bawa kris? Walaupun dia bawa kris yang pendek gitu kan, atau dia kris lit atau dia diletak dalam muncang yang kecil kan. Nah, ini nanti jadi apa ini? Jadi pembahasan yang serius untuk sajam. Apa nama itu, senjata sajam? Undang-undang. Ya, ya betul. Ya. Karena undang-undang hari ini tidak lagi memakai undang-undang kerajaan. Ya. Kita kan dah memakai undang-undang dasar 45 itu yang dianukan menjadi perpres atau undang-undang perda atau undang-undang lainnya kan. Karena dasar undang-undang kita itu bukan berdasarkan undang-undang daripada kesultanan gitu. Jadi makanya itu ada aturan sekarang ini orang memakai keris itu seperti apa gitu kan. Tak boleh lagi dibawa sesembarang karena dia termasuk kategori senjata tajam. Senjata tajam ya. Kalau misalnya di acara-acara tertentu seperti kita ini bawa senjata ini. Tapi kalau di acara upacara adat. Upacara adat. Nah, seperti lam misalnya kan. Lam dia buat upacara adat itu tidak ada hak polisi melarang karena ini memang barang adat dipakai untuk upacara adat. Oh gitu. Iya. Jadi saya rasa polisi tidak ada berhak tidak gitu. Gitu kan, atau dia memberikan toleransi lah karena ini ada upacara adat gitu kan. Kecuali kalau kita datang ke paso kita todong-todongkan orang. Itu pengancam itu, ya kan. Itu KUHP itu. Saya setuju kalau itu kan. Iya. Tapi kalau untuk kita melestarikan budaya kita sendiri, itu tidak salah. Tak ada salah. Jadi yang penting bagaimana kita itu melestarikan budaya ini sesuai dengan apa lingkungannya ya. Lingkungan. Misalnya ada acara ada tadi, acara pernikahan ya kan. Betul. Oke. Kemudian ini sebelum video ini berakhir lah. Aku minta pendapat nih dari Ngaharul. Bagaimana kita membudayakan Melayu di kota tercinta ini? Budaya Melayu di Dumai ini sudah ada dari zaman dulu. Kita tak bisa mengatakan memelayukan orang Dumai, tak bisa. Karena basic tanah Melayu Dumai ini adalah Melayu gitu. Tanah Dumai ini adalah tanah Melayu. Gitu. Jadi orang Dumai ini sendiri sudah orang Melayu. Walaupun ada beberapa suku bangsa lain gitu kan yang berdiam diri di tanah Dumai. Ada Jawa, ada Batak, ada lainnya kan. Kita tetap menghargai. Tapi asli tempatan orang Dumai inilah memang Melayu gitu kan. Jadi kita tak bisa mengatakan memelayukan orang Dumai, tak bisa. Cuman gini, kalau untuk kita ini melestarikan kebudayaan Melayu itu sendiri, ya kita harus mempelajari. Kita harus mempelajari dari semak mana kita keluar. Gitu. Kalau kita keluar dari tanah Eropa, ya kita pakai baju Eropa, bangga. Iya. Tapi kalau kita semak kita ni keluar dari tanah Dumai, ya kita pelajarilah. Iya, di mana bumi dipijak. Betul, di mana bumi dipijak, di situ di langit dijunjung. Jadi, maksud saya, kita mempelajari kebudayaan Melayu itu bisa dengan orang tua zaman dulu, bisa tanya-tanya jawab. Kemudian tak malu dengan memakai gitu. Aku tak malu. Orang ada ni, Jim, dia bicara Melayu bla 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 bla, tapi ketika memakai baju Melayu malu.
Siapa nah, itu? Tapi tak sebut orang eh. Tapi tak, saya tak nyindir orang-orang, cuma saya pernah jumpa seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa katakan begini. Tak ada guna dia bicara Melayu kalau dia tak mau pakai baju Melayu. Mantap. Anak underground bicara underground, dia pakai baju underground. Aku main metal, aku pakai tanda iya. kok. Anak punk dia dia main punk. Dia pakai baju punk. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, iya. Nah, ketika orang bicara Melayu, dia malu pakai Melayu, jangan dia bicara Melayu. Busit berarti ya. Ngomong kosong berarti. Ah, gitu. Pakailah apa yang kita punya ini dengan bangsana busana Melayu kita sendiri gitu. Iya, iya. Bangga kita menjadi asli perbumi kita gitu. Iya. Yang maaf cakap orang Batak dia bangga dengan suku bangsa dia, bagus. Orang Minang dia suku bangga dengan suku bangsa dia, bagus. Mantap. Orang Melayu bangga dengan suku Melayu dia, bagus. Mantap. Bangga dengan tanah kelahiran kita, bangga dengan tanah air kita, dan bangga dengan suku bangsa kita gitu. Itu maksud saya itu. Okay. Jadi itu jangan kita merasa bangga memakai aksesoris di luar sementara kita lupa dengan puak mano kita berasal, dari semak mano kita keluar gitu kan, laut mano yang kita mandikan, yang kita mandi di situ kan, itu airnya kan, ibarat kata orang di mano kita di situlah kita ada kan gitu kan, lubang mano kita keluar di situlah kita balik gitu, itu ibaratnya. Okay. Thank you ngah. Dan habis ni bos senyap je meh. Tengah awak berbual tadi tu tak tanggung lagi lebur-lebar bisingnya. Udah sore. Okey, terima kasih ngah. Mungkin ini nanti next time kita kita bahas lagi ya, bahas kan. Yang lebih dalam lagi setelah ini kita. Ya kita mungkin kita diskusi lagi lah ya kan. Okey. Siap. Thank you ngah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Dah bintang-bintang ni kan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cross the door.